gratis. Vina Melinda berencana mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Ferry Irawan. Langkah Vina Melinda tersebut dianggapi oleh paranormal Roy Kiyoshi. Dia merawal bahwa ruang tangga Vina Melinda dan Ferry Irawan bakal berujung dengan perceraian. Akan ada perceraian yang sangat tragis, kata Roy Kiyoshi. Presenter Karma itu memprediksi Vina Melinda dan Ferry Irawan bakal berpisah setelah adanya kasus KDRT tersebut. Selain itu, Roy Kiyoshi menyebut pasangan selebriti tersebut memang sebaiknya tidak bersama lagi dan lebih baik berpisah. Adapun rumah tangga Vina Melinda dan Ferry Irawan tengah jadi perbincangan netizen di media sosial. Sebab Vina Melinda melaporkan Ferry Irawan atas kasus dugaan KDRT ke Polda Jawa Timur. Adapun dugaan KDRT tersebut terjadi di salah satu hotel kawasan Kediri pada minggu lalu. Setelah Vina Melinda sebagai pelapor diperiksa, polisi Ferry Irawan ditetapkan sebagai tersangka dan lalu ditahan artis. Vina Melinda berencana mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Ferry Irawan. Langkah Vina Melinda tersebut dianggapi oleh paranormal Roy Kiyoshi. Dia merawal bahwa ruang tangga Vina Melinda dan Ferry Irawan bakal berujung dengan perceraian. Akan ada perceraian yang sangat tragis, kata Roy Kiyoshi. Presenter Karma itu memprediksi Vina Melinda dan Ferry Irawan bakal berpisah setelah adanya kasus KDRT tersebut. Selain itu, Roy Kiyoshi menyebut pasangan selebriti tersebut memang sebaiknya tidak bersama lagi dan lebih baik berpisah. Adapun rumah tangga Vina Melinda dan Ferry Irawan tengah jadi perbincangan netizen di media sosial. Sebab Vina Melinda melaporkan Ferry Irawan atas kasus dugaan KDRT ke Polda Jawa Timur. Adapun dugaan KDRT tersebut terjadi di salah satu hotel kawasan Kediri pada minggu lalu. Setelah Vina Melinda sebagai pelapor diperiksa, polisi Ferry Irawan ditetapkan sebagai tersangka dan lalu ditahan artis. Vina Melinda berencana mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Ferry Irawan. Langkah Vina Melinda tersebut dianggapi oleh paranormal Roy Kiyoshi. Dia merawal bahwa ruang tangga Vina Melinda dan Ferry Irawan bakal berujung dengan perceraian. Akan ada perceraian yang sangat tragis, kata Roy Kiyoshi. Presenter Karma itu memprediksi Vina Melinda dan Ferry Irawan bakal berpisah setelah dengan kasus KDRT tersebut. Selain itu, Roy Kiyoshi menyebut pasangan selebriti tersebut memang sebaiknya tidak bersama lagi dan lebih baik berpisah. Adapun rumah tangga Vina Melinda dan Ferry Irawan tengah jadi perbincangan netizen di media sosial. Sebab Vina Melinda melaporkan Ferry Irawan atas kasus dugaan KDRT ke Polda Jawa Timur. Adapun dugaan KDRT tersebut terjadi di salah satu hotel kawasan Kediri pada minggu lalu. Setelah Vina Melinda sebagai pelapor diperiksa, polisi Ferry Irawan ditetapkan sebagai tersangka dan lalu ditahan artis. Vina Melinda berencana mengajukan gugatan cerai terhadap suaminya, Ferry Irawan. Langkah Vina Melinda tersebut dianggapi oleh paranormal Roy Kiyoshi. Dia merawal bahwa ruang tangga Vina Melinda dan Ferry Irawan bakal berujung dengan perceraian. Akan ada perceraian yang sangat tragis, kata Roy Kiyoshi. Presenter